Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, BKC fasa ketiga semakan bayaran dan kategori penerima Disember 2021. Pembayaran fasa 3 bantuan khas COVID-19 BKC mulai Disember 2021. Pada 25 November, bayaran fasa kedua BKC melibatkan 700,000 penerima isi rumah, individu bujang dan warga emas yang tergolong dalam kategori miskin telah dikreditkan. Pembayaran terakhir bantuan khas COVID-19 yaitu fasa 3 BKC bakal dilaksanakan mengikut jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Disember. Bayaran ini akan melibatkan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit Malaysia untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. Untuk maklumat lanjut termasuk kriteria penerima dan jumlah bantuan yang bakal diterima, sila rujuk jadwal serta soalan lazim. Di sini kami kongsikan info lanjut tentang semakan, kelayakan serta jumlah bayaran bagi penerima BKC fasa 3. Bantuan khas COVID-19 adalah bantuan tunai langsung yang disediakan oleh kerajaan bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat akibat pandemi COVID-19 sehingga akhir tahun. Syarat kelayakan, kategori penerima yang layak menerima BKC adalah seperti berikut: miskin tegar, B40, dan M40. Berikut merupakan jadwal kelayakan penerima BKC dengan terperinci melalui kriteria di bawah ini. Jumlah bayaran BKC fasa 3, jumlah bayaran adalah bagi golongan B40, kategori berkawin RM300, kategori miskin tegar, kategori berkawin RM300. Seperti dalam jadwal di sini, untuk maklumat lebih terperinci tentang bayaran BKC bagi setiap kategori. Tarik bayaran BKC fasa 3, pembayaran BKC fasa 3 akan dibuat secara berfasa. Bayaran akan dibuat pada bulan Desember 2021. Untuk semakan status bantuan BKC fasa ketiga, orang awam boleh membuat semakan status kelayakan bantuan khas COVID melalui dua cara berikut. Layari laman sesewang bkc.hasil.gov.my, portal rasmi BKC ataupun hubungi LHDNM hotline BKC melalui talian 1800 882747.